menangani pertandingan ikatan dan himpunan peringkat bangsaan secara atas talian. Terima kasih, Tuan. Tali adalah seutas serat yang dipilih atau dianyam bersama bagi meningkatkan kekuatan untuk menarik dan menyambung. Tali terbahagi kepada dua jenis, iaitu fiber asli dan fiber sintetik. Bagi pembinaan tali pula, terdapat empat bentuk pembinaan tali, iaitu tali pintal, tali anyaman, tali pita dan tali kemeter. Seterusnya, saya ingin membuat pengenalan mengenai ikatan dan simpulan. Ikatan dan simpulan memainkan peranan penting dalam kerja-kerja penyelamat. Selain itu, ikatan dan simpulan juga banyak digunakan dalam bidang rekreasi seperti jumping trekking, survival camp, perkhemahan dan lain-lain. Yang pertama, saya akan menunjukkan cara untuk membuat ikatan reflat. Pertama sekali, ambil kedua-dua hujung tali yang sama saiz. Seterusnya, ambil tali kanan, letakkan di atas tali kiri dan pusingkan. Kemudian, ambil tali kiri, letakkan di atas tali kanan dan pusingkan. Akhir sekali, tarik kedua-dua tali. Ikatan reflat telah siap untuk digunakan. Kegunaannya ialah untuk menyambungkan dua tali yang sama saiz. Ikatan yang kedua pula ialah ikatan pig of egg follow through. Kemudian saya akan membuat ikatan pig of egg. Saya akan masukkan tali hujung ke dalam loop dan terjadi ikatan pig of egg. Saya akan masukkan tali hujung ke dalam loop untuk memulangkannya. Kemudian saya akan membuat ikatan stopper. Kegunaan ialah untuk membuat ikatan pada dia ataupun objek dan ia juga sesuai untuk membuat ikatan pada aktiviti penyakit. Ikatan pick of egg follow through siap. Seterusnya ikatan Portuguese bowline. Pertama kita mengambil tiga daripada panjang tadi dan buat satu loop kecil dan juga satu loop besar. Ambil hujung tali dan masukkannya ke dalam loop. Lakukannya ke bawah tali dan masukkannya semula ke dalam loop. Tarik kedua-dua tali dan kita akan mendapat ikatan dua bulat yang boleh diubah suai. Gunakan tali ini adalah dengan cara beri. Kegunaan tali ini adalah untuk menyelamatkan mangsa yang terjatuh dalam lubang ataupun beri. Portuguese bola siap. Seterusnya saya akan buat water bola. Pertama sekali, ambil api 2.5. Kemudian membuat overhead knot. Buat loop. Ambil hujung tali. Buat satu pusingan. Keluarkan dia dan tarik. Water bola siap. Cara untuk menggunakan water balloon, masa akan berada di sini. Akan letak. Pasal kalau masa tidak menggunakan air. Kesimpulannya, kita mestilah mahir membuat ikatan dan simpulan agar kerja-kerja menyelamat menjadi lebih mudah dan mangsa akan diselamatkan dengan cepat. Ikatan dan simpulan yang salah ketika kerja-kerja menyelamat akan membawa kesan buruk kepada mangsa dan penyelamat serta akan membahayakan nyawa.